Ini pintu masuk dan oh banyak sampah ya. Dan tempat pembelian voucher untuk masuk ke tempat ini. Ini pintu masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Mang Cek di sini. Dalam konten kali ini, Mang Cek mengunjungi tempat wisata yang sempat viral. Penasaran nama tempatnya apa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya, Mang Cek mau meminta izin kepada pemilik tempat ini, namun tidak ada di tempat. Semoga beliau menonton video ini dan mengizinkan tempat wisatanya dipublikasikan. Tempat ini cukup menyenangkan dan mengasihkan. Banyak para pengunjung yang berkunjung ke tempat ini. Bahkan acara-acara besar diadakan di sini. Acara pernikahan pun pernah digelar di sini. Pokoknya tempat ini sungguh luar biasa. Di tempat ini menyediakan rumah makan, lesehan, permainan anak, wisata mancing. Cocok buat para pemancing mania ya. Wonderful Indonesia. Akan bertanya ya. Junawan Pak. Lah. Diam-diam baik Pak. Halo. Oh ternyata ini patung ya. Patung guys. Oke. Ini adalah tempat utama. Tempat ini dikelilingi pohon-pohon bambu yang menambah nilai tersendiri. Tempat wisata yang beberapa tahun ke belakang sempat viral di sini dan banyak pengunjungnya dari mana-mana datang ke sini
Nama tempatnya adalah PJG. PJG ini berlokasi di Ciduging, Desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. PJG kepanjangannya adalah Pesona Jati Gede. Tak lupa saya sapa kawan-kawan tercinta. Kondisi sekarang cukup memprihatinkan, terbengkalai. Sini nampak perahu. Dan perosotan-perosotannya.
Tempat wisata ini berada di pinggir pesisir Jatigede. Enak tangga ya, lumayan. Tempat yang sunyi. Mudah-mudahan tempat ini dibuka kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini terlihat meja-meja di sini. Dan ini adalah namanya Saung Tembong Agung. Tempat utama. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekarang kamu kurang mengtelepat lah kantos ayah anu nikah oge di Sumedang dirinya. Oh mohon, mohon. Minta rencangan takaku ke kantos kadinya emang. Enak mah atos dah. Ku kopi, penyentanya ayah nama ya duka tah ayah na ayah nama kan kapu kurma 2 tahun kan kan. Terus iya gini anu jalmi oge bujeng-bujeng ke tempat wisata. Pake maskernya. Mohon, kedah masker tak itu si ganama. Kalau abis masuk di duka kita ya dong. Dupi itu long long teh. Oh Cilewur. Desa mana? Kecamatan Mangga. Satu nomor Bu Haji. Assalamualaikum.